Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengaku akan ditangkap atas kasus suap terhadap seorang wanita dewasa bernama Stormy Daniels. Trump didakwa atas kasus suap senilai $130.000 Amerika Serikat pada Stormy untuk tutup mulut atas skandal perselingkuhannya. Dan pada tanggal 21 Maret 2023, muncul foto yang menunjukkan Donald Trump ditangkap polisi. Ada 3 foto Donald Trump yang dibagikan di akun Twitter @buttcracksports. Foto menampilkan Donald Trump dipegangi oleh polisi, sementara foto lainnya menampilkan Donald Trump berlari dikejar polisi. Foto serupa juga beredar luas di Instagram. Dilansir USA Today, Donald Trump sedang tidak ditangkap oleh petugas penegak hukum pada saat postingan itu dibagikan. Pembuat 2 foto di postingan tersebut mengkonfirmasi bahwa foto tersebut dibuat oleh komputer atau dengan artificial intelligence. Foto lainnya juga tidak asli menurut ahli forensik. Akun Twitter yang membagikan gambar di utas juga mengatakan di bio-nya bahwa akunnya adalah satir atau sindiran dan parodi. Foto yang memperlihatkan Donald Trump hampir jatuh ke lantai dikelilingi oleh petugas polisi dibuat oleh Elliot Higgins. Ia adalah seorang ahli investigasi sumber terbuka dan pendiri Bellingcat, kelompok investigasi yang berbasis di Belanda.